Alright, dan di studio kita bersama dengan Nabil. Ini dia barisan pelakon baru untuk rancangan Ella. Kita ada Puyup atau singkatan dia. Tadi kau sebut lain, kau sebut Puyup tadi. Cuma tadi dia jauh. Sedap juga kan Puyup tu kan. Macam ikan dia Puyup. Kita ada Ayub. Ajak campur Ayub. Kita ada Ajak, kita ada Syakir. Kita ada... Syakir nama. Nampil dia semua dia lupa dia. Kan, mentang-mentang lah. Dia dah satu, dia lupa. Kita ada Acik. Yes. Dan kita ada Zulin yang baru je berhijab. Tak baru sangat. Baru tadi lah, lepas maghrib tadi. Lepas maghrib tadi? Baru sangat? Taklah baru sangat. Ini pun tudung ambil kat wardrobe. Tak baik tau. Okay. Sebenarnya mereka bersama kita malam ni untuk promosikan musim kedua, Elak-elak. Tapi kali kedua ni apa? Musim kedua ni apa yang bezanya daripada yang pertama? Yang paling ketara adalah barisan pelakon tu sendirilah. Macam yang first season kita ada Apek, kita ada Rahim Artu Sepah, gabunglah semua kan. Kita semuanya adalah pemain baru. Kita baru pemain baru dan ustaz juga dibarukan. Baru. Dulu ustaz apa nama? Masa Mahmud. Sekarang ni ustaz, kita pakai ustaz Puyup. Sebabnya Puyup. Maafkan saya ustaz, saya ni cepat terpengaruh. Tu masalah saya. Ustaz kalau marah ustaz dia kerak dia ni tu. Ustaz marah boleh kira. Apa nak konyen tu? Konyen tu apa je ustaz? Dia tak ingat ni konyen. Lupa dah. Dah lepas belum pasal. Senyum. Senyum. Senyum apa? Dia konyen. Nyokonyen. Macam nak marah sama macam konyen. Senyum. Cuba sebut nyokonyen betul-betul, bibir automatically akan tersenyum tengok eh. Nyokonyen. Apa? Nyokonyen. Okey, sambung jap. Dari situ Elak-elak yang musim kedua ni kita gunakan setiap tetamu jemputan tu. Sebelum ni tetamu jemputan cuma sekadar sembang saja kan. Ni tetamu jemputan kita bermain sekali dengan dia pun terlibat skesa. Dalam sketsa. Dia ada. Peranan Puyup pula. Jadi saya sebagai ustaz. Ustaz yang pegang ustaz. Aku nampak dia tadi ni. Mesra. Jadi saya sebenarnya teringin juga nak berlakon kan, tapi bukan daya. Ada apa satu episod tu? Ada. Kalau nak tengok Puyup berlakon, ada satu episod yang dia berlakon. Satu episod. Dia jadi apa masa tu? Dia beli barang kat Pasar Ramadan masa tu. Tak silap. Tapi beli barang, tak bawa duit, minta free je. Yang dia jadi jiran tu. Dua episod. Dua. Kau tambah juga santan ni, kau tambah. Bagus. Dia main masuk je. Peranan dia, dia main masuk je. Yes. Elak-elak kali ni. Lepas tu Puyup ni kelakar tu. Ustaz cakaplah. Cakaplah ustaz. Sebagai ustaz, jadi peranan saya cuma saya bagi komen ke apa gitu. Ya, komen. Penerangan. Penjelasan yang dilakukan. Macam korang sendiri kan, macam mana korang imbangkan komedi dan juga pengajaran? Apa tu unsur-unsur keagamaan? Kita tanya Zulin lah sebab Zulin paling kelakar dalam. Diam je. Kita orang ni gunakan peranan sehabisnya, tak fikir pun yang kejap lagi ni memang kena komen ni dengan ustaz. Watak kalau kita watak antagonis, kita antagonis kan aja. Sebab kita tahu benda tu akan jadi pengajaran. Antagonis tu macam keropok lah. Kang keropok. Aku mau makan tadi gitu. Antagonis. Dia tak tahu apa. La ilaha illallah, antagonis tak tahu. Di dalam sangat aku. Antagonis. Marhaban. Jangan mula. Ni. Jadi sebenarnya watak tu kena, bila diberi watak, kau orang kena maintain dengan watak yang diberi. Contohnya macam antagonis tu jahat sangat-sangat. So maintain jahatlah. Macam kau kaki macam orang macam sombong. Sombong tu yang sombong yang dikehendaki masa kita nak buat sketsa tu. Supaya senang link penerangan nak diberikan nanti tu. Contoh ada satu Aceh, bila dia naik pangkat, dia jadi terlalu sombong. Jadi dia buat watak tu. Dia buat watak. Memang sombong gila. Kalau kita tengok pun bencinya. Tapi link dengan apa ustaz nak cakap nanti. Berlaku dengan perasaan macam rasa sepak je. Dan apa yang kita buat tu, kadang-kadang kita terasa sendiri. Aku pernah buat benda ni. Itu dia. Itu yang betul-betul pengajaran kita. That's right. That's good. Jangan sampai nak beli cerita kau punya dosa. Kita sambung lagi cerita pasal Elak-elak ni. Kita rehat sekejap. Kembali selepas ini. Malatop. Nak bagi dia makan kurma. Ramadan. Sudahlah dari tadi dia Ramadan. Kan, tapi habis nak opening dengan lagu dia. Tak, ya aku geram tu disebut Ramadan. Dia lagi teruk daripada Arab tu. Ramadan.
Mahmud Al-Khadri aja. Humut. Mahmud Al-Khadri. Lana. 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 Nordin. Oh, gigi. Kan? Ni mana? Ni mana? Tak tahu. Lan antila. Aliyo. Alamak. Lan antila macam bunyi dia. Bertebaran. Bertebaran. Okey. Anda masih lagi menyaksikan menutup bersama dengan pelakon-pelakon Elak-Elak bersama dengan Ustaz Piyu Yoke juga. Piyu Yoke, ini orang banyaklah masa kita tengah bersiaran ni. Sekarang ni diorang tanya, tak pergi terawih ke? Tak pergi terawih ke? Apa jawapan kita nak bagi? Oh ya, tak ya juga. Ini memang time terawih ni. Time terawih ni. Sepatutnya. Piyu pun tak pergi. Sebab kita live di sini kan. Ya. Jadi penonton-penonton di rumah yang apa yang komen yang komen-komen dia orang pun tak pergi. Ya. Jadi sebenarnya tengok ni penonton sekalian ya. Solat tarawih ni waktunya panjang. Sampai sebelum subuh masih lagi boleh dikerjakan. Alhamdulillah lepas ni kita bersama pun. Namanya pun solat tarawih. Tarawih tu maknanya bersantai-santai, berehat-rehat. Betul. Orang jangan rasyi-rasyi. Yes. Lepas tu ada juga ilek lu pergi meletup lu, tengok meletup lu kan. Lek. Jangan sat takut. Tapi kalau boleh, kalau ada masa boleh buat. Dia sebenarnya elok berjemaah ke seorang? Itu yang terbaik. Apa pun kita buat berjemaah. Berjemaah. Oh, tarawih maksudnya santai-santai Ustaz. Tarawih berehat-rehat. Berehat-rehat. Tarawih maksudnya santai. Kau sudahlah kau kalau jadi Arab teruklah Bil. Tarawih. Tapi dia okey sikit, okey sikit daripada unta. Okay. Sebab unta duduk di Arab lama pun tak pandai cakap Arab. Oh, ya ke? Nabi pandai sikit. Aku dah cakap. Dia kelakor. Dia sampaikan kau. Tak faham ni puji ke mencaci ni tak faham. Puji elok sikit daripada unta lah. Jadi puji okey saya boleh terima. Kira Bil pakai semua kira pakai semua ai op ai. Kira apa tu? Okey. Nak tanya juga Zulin, Aceh, Bocek dan Ajam dan Ciro. Apa hal kau? Piyu. Aktiviti Ramadan diorang ke? Aktiviti. Tanya-tanya, Pak. Aktiviti Ramadan korang? Aktiviti Ramadan. Macam Zulim korang berniaga, kan? Macam-macam. Ada sekarang macam-macam. Macam saya sekarang, siang saya, pagi saya syuting. Petang saya sibuk dengan kuda saya lah. Saya sekarang dengan, saya sukan berkuda. Berkuda. Sambil bawa kuda, saya lompat-lompat, equestrian, memanah. Semua. Apa ni? Kau tengok PU, tengok kau apa, aku tahu kau bohong. Tak, dia tengok kau kecil je muka dia gini. Betul, Ustaz. Main kuda tu kan sunnah kan? Betul. Memanah pun sunnah. Memanah pun sunnah. Swimming juga? Semua swimming belum lagi. Takkan kau swimming dengan kuda sambil memanah? Be. Macam mana kau buat? Lebih kurang itulah. Weh, banyak kerja. Banyak kerja aku. Tapi itulah. Okeylah. Juli. Sikit. Kau jangan percaya. Tak meniaga tak apalah. Cuma syuting je lah. Aceh dia buat apa-apa? Tak gini, saya biasa bazar Ramadan di Paya Jaras, meniaga air. Boleh datang, dan saya ada jual kerepek. Lepas tu saya ada jual minyak wangi. Mengaruh ni kan? Betul, sana je. Okey, ada minyak wangi. Sebab tak percaya. Boleh order lah. Akan datang, saya akan buat booth untuk jual macam-macam barang saya yang... PU, aku tahu aktiviti dia. Okey, sebenarnya kita ada VT yang sedangkan orang menetap tentang ni. Apa yang jadi pada sahabat kita Zero ini cerita di kampung ni. Mereka di Sabah kan, di kejadian di mana kita dapat tahu yang rumah mereka terbakar. Jadi kita punca daripada litar pintas kita saksikan. Apa misi bantuan Karen tu kan Rolik tak tahu hari ini Atuk akan bergerak ke tempat di mana artis-artis akan memberi sumbangan baju keperluan harian dan juga peminat-peminat Arab hari ini semua berjalan dengan lancar, insyaAllah. Inilah dia kak yang sudi bagi bantuan walaupun tak banyak, mungkin walaupun tak sikit, tapi alhamdulillah mungkin boleh tolong meringankan lagi beban. Okay, alhamdulillah hari ini saya dan juga rakan-rakan dari ada Elvira, Cipta, Dafi dan lain-lain. Kita ada jualan amal dan 50% daripada kutipan belian tu disalurkan kepada Badan Kebajikan dan lagi 50% memang kita orang semua sepakat untuk berikan kepada Atuk Kumpulan Zero dan juga sebagai mewakili
Sili, kawasan kejiranan yang melibatkan 70 buah rumah yang terbakar hangus baru-baru ni. Terima kasih sebab bagi sudi membantu kami, sebab orang-orang macam kamulah yang membuat kami naik semangat lagi. Terima kasih Jan. Apa-apa pun kita akan jumpa kat Sabah dan kita akan bagi-bagikan semua ini. Arab-Arab semua mendoakan yang terbaik. Terima kasih. Macam orang kata ni dugaan bila menemui bulan Ramadan kan. Betul. Mungkin kalau dia sabar dan dia sentiasa mengingati Allah, ada hikmah yang lebih besar dengan dia kan. Ada sesuatu yang lebih elok lah. Mungkin pesanan ada daripada Puyuk sendirilah kepada mereka. Berdoa, Allahumma khluf li khairan minhu ataupun khairan minha. Ya Allah, gantikan aku dengan yang lebih baik daripadanya. InsyaAllah. Sebab setiap yang berlaku musibah tu ada hikmahnya. Betul. Dan Allah nak ganti yang lebih baik. Oh, itu yang doa you baca tu. Allah ganti baik pada tu yang lama. Pada saya, saya jujur kata saya Atu ni kawan lama. Kawan lama. Saya rasa Atu ni dia seorang yang kuat. Kuat semangat kuat dia. Sebabnya saya dengan dia lama, sampailah dia dah menang Maharaja Lawak dan dia memang nak buat rumah tu yang dekat kampung. Betul-betul buat lah. Bila dia dah siap rumah tu 90% dan rumah dia terbakar pula, saya rasa Atu kau kena tabah dengan ujian ni. Betul. Ini ujian tu. Ujian ni. Ujian tu. Sesuatu eh. Sebab lagi dia telefon saya masa tu satu hari puasa eh. Dia bagi tahu lagi satu hari nak puasa ada telefon bagi tahu kan. Tapi sebenarnya ujian yang besar macam ni ada satu nikmat di mana kalau diorang betul-betul hayati ni different way, Allah akan gantikan dengan satu benda yang kita tak boleh nak bayangkan. Betul. Tak boleh nak fikir, tak boleh nak expect. Lebih elok kan, yang lebih besar. Kat syurga nanti ada kat rumah untuk dia, insyaAllah. Mana tahu? Ya, betul. Kita tak tahu, itu rahsia Allah, betul lah PUU. InsyaAllah. Betul kan? Tandai Nabi. Jadi segala apa berniaga ke apa ke. Bukan sangat menyanyi. InsyaAllah. Jangan habis. Okey, kata-kata akhir anda semua kepada penonton yang memang yang akan menonton anda Elak-Elak Domisi Kedua dan juga Ramadan Raya semua. Bantai sekali. Boleh, silakan. Jangan lupa saksikan Elak-Elak. Yep. Mana tahu ada yang tak tahu apa yang perlu kita elak di bulan puasa ni. Yes. Jadi kena tengok Elak-Elak. Bila tu? Ya, kita dah start. Dah start. Yalah, setiap hari apa? Setiap hari Jumaat. Pakai rambut tu. 10.30 malam eh? Okay. 10.30 malam. Yes. Sekejap, ni, Aceh. Dah, dah cakap. Yang daripada Aceh sini. Penonton korang. Semua terima kasih kerana ni menonton Meletop dan teruskan menonton Elak-Elak musim terbaru. Musim Ramadan bersama dengan kita orang lah, pemain-pemain dia. Dekat sana anda boleh tengok macam mana Aceh jadi belagak sangat kan kat situ. Menyombong dia. Yes, menyombong dia. Lagi satu, jangan lupa follow Instagram PU Yop. Sebab tadi saya mau follow dia. PU Yop sekarang ada Instagram. Ustaz, kena bagi tahu Ustaz. Ustaz, ni bagi ucapan sikit bulan Ramadan. Orang buli Ustaz kan? Bulan Ramadan Al-Mubarak. Ustaz lain bukan daripada lagi. Mesra. Mesra, okey. Selain daripada menahan lapar dan dahaga, kita juga kena menahan anggota kita. Yes. Daripada melakukan apa yang disuruh kita mengelakkannya. Elakkan mata daripada memandang. Ucapan terakhir, komen juga. Jangan lupa beramai. Jangan lupa Elak-Elak setiap hari Jumaat 10 malam, bukan 10.30 10 malam di channel Warna. Ya, kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini bersama dengan tiga hot mama. Siapa mereka? Era Fazira, Ziana Zain dan Nim Bazura. Amy Bazura member, Amy Masura. Amy Masura. Mantap.